Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, ada satu sukacita. Kita ketemu hari ini kembali untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sabat kita. Dimana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Ayub. Banyak pelajaran-pelajaran dari pengalaman kesaksian Ayub menjadi suatu pelajaran juga dalam kehidupan kita saat ini. Untuk itu, sebelum kita mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca juga secara pribadi ayat-ayat yang kita akan baca dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita adalah Setan Terbuka Kedoknya. Pertama-tama kita dapat membaca Yohanes 12 ayat 28 sampai 32. Melalui ayat ini, apa yang Yesus sedang katakan tentang setan dalam konteks salib dan pertentangan besar antara kebenaran dan kebaikan. Kita dapat membaca Yohanes 12 ayat 28 sampai ayat 32. Jikalau kita sudah menemukannya, Yohanes 12 ayat 28, saya akan bacakan. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ya, di sini Bapa bersuara dengan aku telah memuliakan Yesus dan aku akan memuliakannya sekali lagi sebelum Yesus disalib. Kemudian disitu dikatakan orang banyak yang berdiri situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ya. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya. Di sini adalah setan, dia berusaha agar dia mau mengakui sebagai pengusaha, penguasa di dalam dunia ini. Tapi dia sebenarnya bukan penguasa di dalam dunia ini. Dan Yesus mengatakan bahwa setan akan segera dilempar. Ini adalah sebuah peristiwa sebelum Yesus mati di kayu salib. Kemudian, itulah yang kita dapat lihat apa yang Yesus sedang katakan dalam konteks sebelum dia mati di kayu salib, apa yang akan dialami oleh setan. Setan berpikir bahwa dengan kematian Yesus, dia memenangi pertarungan di dalam dunia ini. Tetapi ternyata itu adalah suatu pemikiran yang salah dari setan itu sendiri. Setelah membicarakan tentang kematian Yesus di salib, buku Roh Nubuat mengatakan tentang dampak yang kuat di surga dan bagi alam semesta yang sedang menonton. Begitu banyak juga penduduk-penduduk di alam semesta ini yang tidak jatuh ke dalam dosa. Hanya manusia yang jatuh ke dalam dosa di bumi ini. Dikatakan, setan berusaha melakukan tuduhan-tuduhan hal yang bohong, yang tidak benar, untuk membuat suatu kebimbangan di dalam alam semesta ini. Tapi tuduhan-tuduhan bohong setan terhadap tabiat dan pemerintahan Tuhan tampaknya dalam terang yang sebenarnya. Setan telah menuduh Tuhan berusaha hanya meninggikan dirinya sendiri. Yaitu setan berusaha menuduh Tuhan itu sangat egois. Dia hanya mau meninggikan dirinya sendiri. Dia hanya mau disembah dengan diktator, ya. Dan tuduhan-tuduhan itu adalah bohong adanya. Dalam mewajibkan makhluk ciptanya tunduk dan taat kepadanya dan telah menyatakan bahwa sementara pencipta menuntut penyangkalan diri dari semua yang lain, ia sendiri tidak mempraktekkan penyangkalan diri dan tidak mau berkorban, ya. Inilah tuduhan-tuduhan yang selalu dihembuskan oleh setan. Dan apakah tuduhan ini benar bahwa Tuhan adalah
Tuhan yang tidak mau menyangkal diri, ya. Kemudian Tuhan yang tidak mau berkorban. Sekarang disalib tampak jelas bahwa bagi keselamatan bangsa yang jatuh dan manusia yang berdosa, penguasa alam semesta telah membuat pengorbanan yang paling besar yang dapat dilakukan oleh kasih yang ditunjukkan dan mengalir dari dirinya. Karena Tuhan mau mendamaikan dunia dengan Yesus, oleh Yesus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia yang memberontak ini di dalam dosa. 2 Korintus 5 ayat 19. Tampak juga bahwa pada waktu Lucifer telah membuka pintu masuknya dosa oleh keinginannya untuk kemuliaan dan keunggulan daripada Kristus, dan Kristus mau merendahkan dirinya untuk membinasakan dosa, menjadi penurut, bahkan ia setia sampai mati. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 256 dan 257. Melalui kematian Kristus di kayu salib, maka sesungguhnya kedok daripada setan itu dia terbuka, dan seluruh alam semesta ini dapat melihat bahwa setan adalah bohong adanya. Selama ini dia menuduh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang diktator, Tuhan yang tidak mau menyangkal diri, Tuhan yang tidak mau berkorban, Tuhan yang tidak punya kasih, yang hanya mau dipuji saja. Melalui jalan keluar di kayu salib, semua tuduhan setan itu adalah bohong adanya. Tuhan itu penuh kasih. Di saat manusia ini memberontak, dia mau mengorbankan dirinya, dan dia memberikan pengorbanan yang tertinggi melalui Kristus untuk menjadi satu jalan keluar terhadap permasalahan dosa. Jadi sebenarnya setan itu sendiri adalah setan yang sangat egois. Dia hanya ingin dipuji saja. Dan inilah setiap usaha-usaha yang dia lakukan saat ini. Menjadi pelajaran juga kepada kita. Begitu banyak setiap usaha manusia saat ini, dia hanya mau mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya ingin dihargai, dia ingin dihormati, dan inilah yang dikejar oleh manusia. Banyak manusia saat ini mengejar kecintaan akan diri, bukan mau melayani sesamanya dan merendahkan diri. Dan ini sebenarnya dalam memberikan suatu gambaran karakter siapa yang kita kembangkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita juga dapat membaca dalam 2 Korintus 5 ayat 19-21. Bagaimana sebenarnya melalui 2 Korintus 5 19-21 kita dapat melihat kematian Kristus adalah suatu jalan mendamaikan dunia yang berdosa dengan Tuhan. Kita dapat membuka 2 Korintus 5 ayat 19-21. Ya. 2 Korintus 5 ayat 19 saya akan bacakan. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ya. Tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak bisa memaksa. Walaupun Tuhan di tengah keadaan kita berdosa, dia tidak memperhitungkan, dia telah memberi jalan keluar terhadap betapa besar pun dosa kita. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau didamaikan? Itulah sebabnya dikatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena dosa-dosa kita, supaya melalui Yesus kita dibenarkan oleh Tuhan, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai karakter yang sama, yaitu karakter yang mau berkorban,
untuk perdamaian kepada kita di tengah pemberontakan kita. Tetapi kasih yang sejati tidak pernah bisa memaksa. Dan setan tetap terus berusaha untuk kita selalu tidak mau diperdamaikan dengan Tuhan. Lebih mencintai keinginan-keinginan daging ini. Egois, cinta diri, dan mencintai hal-hal dunia ini. Untuk itulah kembali melalui pelajaran kita hari ini. Dengan dimana setan telah terbuka kedoknya, seharusnya kita dapat mengerti. Apabila dalam kehidupan kita, kita tidak mau berkorban, kita hanya mementingkan diri sendiri, sebenarnya kita masih tertipu oleh kedok daripada setan itu sendiri. Sehingga kita gagal mengerti, banyak orang berbakti beribadah. Mereka berbakti setiap minggunya, tapi dalam kehidupannya, mereka egois, tidak mau berkorban, dan tidak mau mengutamakan orang lain. Sebenarnya, mereka tertutupi atau mereka buta oleh usaha setan karena mereka gagal mengerti akan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Karena melalui pelajaran hari ini, kita kembali diingatkan, setan melakukan penipuan untuk memberi kita suatu pengertian yang salah dengan menuduh bahwa Tuhan itu diktator, Tuhan itu ingin dipuji, Tuhan itu tidak mau berkorban. Tetapi melalui kematian di kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa karakter Tuhan tidaklah seperti itu. Untuk itulah, melalui pelajaran hari ini, kembali kita diingatkan, apakah kita dapat mengerti kedok setan dalam usaha kehidupan setiap anak-anak Tuhan saat ini? Apakah kita tetap datang berbakti, tapi dalam kehidupan kita tidak mau berkorban, kita egois, hanya mau diri sendiri dipuji, dan tidak mau melayani sesama? Kita harus mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Biarkanlah melalui kehidupan kita hari demi hari, kita dapat mewujudkan suatu karakter di mana kita mau berkorban dan melayani sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati.